Hai guys, welcome back to my channel lagi Hiban, dan selamat datang di game Hyper Light Drifter. Oke, so jadi kali ini kita bakal lanjutin gameplay game ini lagi. Jadi di episode sebelumnya kita itu udah ke tempat boss nih. Kita udah ke tempat boss dan ternyata bossnya nggak ada di sini, itu malah ada kayak apa itu play button. Jadi seperti yang saya bilang, kita akan nge-explore dulu. Kita akan cari segitiga-segitiga ini. Jadi kita akan cari di tempat ini ya kan. Ini ada tiga tempat. Yang pertama kita udah dapat. Dan ini kita harus ke sini nih. Kita harus ke situ. So langsung saja kita ke sana. Oke, ini dia. Itu ada apa nih? Kayak semacam warp. Apaan nih? Teleport. Oh, tempat teleport banyak juga. Coba bentar, tadi ada jalan. Seperti biasa kita explore dulu tempatnya. Mana tahu dapat item yang wow. Okay, what is this? Oh, ada jalan. Wih, apaan nih? Oh, ini monster yang itu. Udah gil sebeku di sini dia. Okay, kita lihat dulu tandanya. Oh, masih di sini. Kita masuk sini aja dulu ya. Baru nanti kita bakal balik kita tempat yang bisa teleport itu. Okay, kita sudah di sini. Jalan tembus. Mantap. Okay, tutupnya bisa ini ya. Woi. Mati. Ini terlalu banyak apa namanya? Kayak ini nih, jurang-jurang gitu tuh, jebakan. Sini, tembak. Loh, malah jatuh lagi. Teleportnya jauh, betul. Untung aja monster tadi belum mati loh. Mampus lu ya. Wow. Oke. Sip. Jadi harus ke mana nih? Nice. Wow, terlalu banyak ini. Tidak. Yo, kemana tuh? Yo. Tembak kemana, woi? Mati. Oke. Tiga. Jadi kita bisa sekali upgrade tuh ya. Mungkin kita karena upgrade pedang kali ya. Wih, jalan pintas nih. Ada tempat teleport lagi nih. Aha, nice. Oke, kita sudah dapat dua sekarang. Kita butuh satu lagi. Pasti nanti kita akan jumpa pintu yang harus dibuka dengan tiga segitiga. Oke, tempat apa nih? Apa nih? Oh, darah. Wow, santuy. Rame betul. Sabar atuh. Oke. Mainnya main ini ya. Bodoh amat, terobos dah. Mati semua ya. Oke, ada jalan tembus lagi. Seperti biasa kita dapat koin. Lumayan banyak juga koin di sini ya. Oke guys, kita ada di sini, jalan ke sini pasti. Wow. No, don't do it to me. Loh, alah kok gak ketebas dia, woi. Mati semua ya. Belum tahu senjata kita OP betul nih. Mati semua. Oke, apaan nih? Oh, ada jalan tuh. Oke, dapat banyak darah 2 biji, tapi udah penuh slotnya.
Oke, dan ini masih agak dalam lagi nih. Ini entah kemana lagi jalannya. Ya masih agak dalam. Entah kemana pun hidup jalannya nih. Oke. Oh, rame. Mati kalian. Sini, mana lagi? Mana woi? Malah masuk jurang. Mati semua. Loh, ketutup lagi loh. Mati. Gop sekali monsternya. Parah. Oke, mana? Loh. Mana lagi woi monsternya? Ya pintunya belum terbuka nih. Ada lagi nih. Oh, kan betulan. Loh. Woi woi woi, apaan tuh? Bazooka pula, aduh. Mati dia. Oh shit, ada lagi bazookanya. Ada lagi bazookanya. Don't do it to me. Ya Allah. Mati dong. Gak nampak saya. Tuh ada monster tidak terduga, ada monster bazooka-bazookaan. Oke, di sini ada keluar monster yang bazooka tuh. Siap-siap aja nih. Jebret. Woi. Mati lu ya. Oke, akhirnya bisa tenang dari bazooka-bazookaan tuh. Selesai. Oke, pintunya terbuka cuy. Ambil kupon dulu. Isi ulang darah. Masuk. Kuy. Oh, ini dia dah. Pas. Dapat 3 kita cuy. Oke, dapat 3 jadi daman kalau nanti ada pintu dengan 3 segitiga ya. Oke, ini ada jalan nih kayaknya. Oh. Oke, kita ini kita teleport kemana nih ya? Oke, kita teleport sini. Oh, enggak, di menaranya nih. Oke. Jadi kita udah selesain ini. Dan ternyata ada lagi di dalam sini. Kayaknya kita kesini dulu ya. Ayolah. Hayu, kita kesana. Oke guys, jadi ini dia tempatnya guys. Nah, tinggal teleport dan masuk. Kita lihat dulu map. Oke. Persis. Oh, langsung teleport cuy. Oke, udah habis. Dapat 4 koin. Eh, wait a minute, enggak ada tempat rahasia kan? Oke. What the hell is this? Oke. Okay. Oh, ini ada tempat itu lagi tuh. Oho, kita harus lewat-lewat nih. Eh, seriusan nih? Astagfirullah. Kaget kan? Kaget sayanya, woi. Saya kira bisa dilewati. Lupa yang pas kali itunya juga gerak. Woi, hampir saja kan? Oke. Okay. Wait. Oke. Okay. Teleport ke situ ya. Wow.
Hehehe, tidak kena teleport. Nice. Iya, adalah agak alah. Woi, Rams. Ada apps nih Rams. Oh, udah kelar woi. Masih ada lupanya. Udah, nice. Ayo masuk. Itu ganggu, itu kayak mana cara ngancurinnya itu ya. Orang kita sudah di bawah sini. Apalagi halangan yang menantang kita. Woi, ada monster gede betul. Mati udah. Oh, ada lagi nih. Oke, jalan rahasia. Duh, bukan. Kirain jalan rahasia, woi. Bukan rupanya. Lompat dia. Nice. Lah, malah gerak dong itunya. Wih, anjay. Let's go. Hampir saja kan. Oke, lumayan banyak koinnya. Hampir saja, bro. No, ah shit. Gimana itu caranya biar bisa lewat? Oke, bodo amat sama darah. Yang penting kita bisa lewat. Woi, hampir. Ya Allah, nge-stuck loh. Oke, 3, 2, 1. Let's go. Loh, apa ini tabrak tadi loh? Berkurang satu dari saya, entah apa yang ditabrakin. Padahal gak kena apa-apa ya. What? Loh, mana saya? Oh ini. Gak tahu saya di mana karakternya. Dari situ aja tiba-tiba. Oke, mati kah? Oh. Let's go. Oke, sudah lewat. Oke, wait. Apaan nih? Darah. Nice. Oke, masuk-masuk udah musuh aja isinya. Au. Mati lu. Ya si gagak-gagak lagi. Ih, astaga, mati. Itu ngulang dari mana, woi? Please lah, jangan ngulang dari awal ya. Jangan jauh checkpointnya, please. Itu nggak jauh checkpointnya. Kalau tadi jauh, udah gil sini game. Niat betul checkpointnya jauh-jauh. Hai. Iya. Iya. Loh, apa sih yang dipukulin, woi? Mampus. Isi darah dulu. Woi, apa nih? Oh, mati. Rame betul musuhnya. Oke, langsung aja kita ke sini dah. Aha, pas kita dapat 4. Oke, kita dapat 4 persegi 3. Oke. Let's go. Lah, ada apps nih. Kayak gini lagi. Kayak yang itu juga. Kayak yang di episode sebelumnya juga nih.
Oke, pasti mimpinya sama, tapi cara bunuhnya beda. Yes, cara bunuh karakter kita beda ya. Dan ini mimpinya sama aja. Ya, gerbang ini, cahaya ini, boom, blank, black screen, dan ada burung gagak. Ayo bangun. Kuy, kita pergi. Itu aja mimpi, boy. Tidak perlu diragukan. Oke. Batuk berdarah lagi. Ini nih. Oke, kita teleport aja langsung ya. Cuy. Oke, kita sudah sampai di sini. Dan apa hal yang terjadi? Dan ternyata masih belum bisa terbuka. Tapi ada jalan lain selain itu. Di sini jalannya. Gak tahu saya ada apa di situ. Oke, let's check this out. Oh, ada jalan tuh. Tapi harus itu tuh ngumpulin 4 lagi loh. Atau gimana? Ada dong. Oh, ini ada pintunya nih. Ini dia ternyata pintunya. Yuk, masuk kuy. Oke. Alright, kita sudah di bawah dan ini gelap. Oke, terang jadinya. Tuh, kita lihat map. Oke, dan ternyata bosnya itu ada di dalam tanah. Maksudnya bukan dalam dalam ya markasnya di bawah tanah lah. Kurang aja rupanya selama ini dia di bawah sini. Nyariin kemana rupanya di sini dia ngestay. Weh, enggak bisa lari. Ini burung gagak, aduh kurang ajar. Ngejar tanah. Ya Allah. No, astaga ya Allah. Saya lupa, selalu lupa untuk nge-heal. Kalau udah sekar tuh nge-heal. Masih juga ditahan tuh heal. Entah tuh apa heal disimpan-simpan. Gops. Yuk, let's go. Iya. Kemana? Gak jelasnya. Sini loh. Astagfirullah, jangan tahan heal lah. Terus ini. Mati. Belum tahu deh kalau kita ada spesial mantuli-mantuli. Sidar terus tuh. Oh iya, mau lawan bos ya. Aduh. Tinggal satu lagi. Loh, mana nih jalannya? Hah? What? Lah, kemana jalannya ini jadinya? Dan betul aja kita harus ngelawan ini. Iya, nggak bisa. Kita ikutan jatuh juga, cuma. Oke, saya berharap itu pintu bisa dibuka. What? Lah ini kenapa ini nggak bisa dibuka pintunya? Jadi kita jalan dari mana, woi? Ini gamenya, jangan bilang gamenya ngebug. Alamak, bukan ngebug. Jalannya memang dari situ. Saya kira itu tadi jurang loh. Alamak, jalannya dari sini lupanya. Astaga. Hey, don't do it to me, don't. Ini gara-gara salah jalan ini. Okay, let's do this. Mampus lu mati. Udah ini jangan gang sini. Makhluk-makhluk kecil. Oke, dapat satu koin lagi. Don't try me. Ada jalan rahasia kah? Oh, ada jalan. Woohoo! Dapat ini yang ke 5.
Saya kira pas pertama kali main ini cuma ada 4 persegi, cuma ada 4 segitiga. Rupanya ada 8. Ya 8 ya. Ya 8, ada 8 segitiganya. Semoga darah. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Yap, sedikit lagi kita bakalan di tempat bos. Nice, ada darah nih. Lumayan. Tapi tadi situ nggak ada jalan. Jalannya kemana nih? Oh, nggak ada. Apa nih? Oh, bisa. Bisa lewat. Oh, teleport. Kemana tuh? Oh, sini lupa. Mateho. Oh, berarti cuma teleport ke situ doang ya. Kirain bisa tembus jalan kemana gitu. Alah, jatuh kan. Ya Allah, jatuh lagi. Oke, naik ke atas sini. Ada darah lagi. Lumayan, langsung penuh darah kita. Oke, gak ada jalan. Oke, kesini gitu pak. Oh, ini dia pintu menuju tempat bos. Oke, ini udah hampir 30 menit juga ya. Oke, kita lawan sekali aja dulu ya bosnya. Oh, ini dia bos. Penyihir juga nampaknya. Wow. Santuy, kita kan ada senjata ini, jadi santai. Saya tidak takut. Aduh, duduk. Wow, wow, wow. Dia ngincar. Woi, astaga. Oke. Ternyata itu bosnya mainnya kayak gitu ya. Main ngincer-ngincer. Jadi itu ya review singkat bosnya ya kan. Oke, guys, jadi segitu aja video kali ini. Jika kalian suka video ini silakan like dan dislike aja kalau kalian tidak suka video ini. Dan juga share ke teman-teman kalian di sosial media atau sosial media grup kalian ya. Dan juga silakan komen di kolom komentar, terserah mau komen apaan ya. Jangan toksik ya. Dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di gameplay selanjutnya. See you next time. Bye bye.